deg-degan, aku pikir kita akan ketinggalan. Aku bagusan warna rambut begini mah. Foto enggak pakai ini, pakai ini baju. Foto. Oh, bersamaan. Hai guys. Mau tidak bahaya guys. Jadi, mama belum dandan nih. Hai guys, mama belum dandan. Jadi mama enggak mau kalau mama belum dandan. Mama keren deh topinya dua. Dua karena berat. Masih ada harganya. Ah, kamu sih bilang mau pakai itu bukan sih itu dia. Ini mama tim baju kembar, baju harus kembar. Udah bilang, geger lah apa kata kau. Kenapa? Makanya kenapa pak? Ini Rizky pada pakai. Kenapa kamu cerita bu? Cerita pak, kenapa? Kenapa pak? Cepet aja dong. Jadi nggak jadi ke KWS, jadi aku sewa mobil. Lama dia sudah puanja solewat. Iya, saya bilang, Nabila bilang, apa di sini aja kok di hotel aja duduk dan musim nonton. Saya bilang kalau 20 tahun lalu, iya 30 tahun lalu. Sekarang mah saya udah gak bisa. Nah, Nabila nanya, kan kita kan tinggalin papanya sendirian aja, di hotel kan. Lontong. Kita pada sibuk, yang saya pegang cucu, ini Netflix, tidur. Tau kata Nabila sampai, wah aku pikir papa kepap. Kepap, kemana? Kata dia, ya selewat, kata 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah, wah syukur Allah. Udah Netflix aja deh, hiburan. Oh, pak! Mantap. Pengaruh imun naik. Oh, asal sekali gobong top ini. Sekali gobong tepat. Restorannya. Artinya kalau kita silakan ikutin kita, kita butuh kamu gitu. Iya. Oh, ya lucu. Aduh, kemarin kan saya beli kaos Side Beach, ya kan? Nah, dia serah nyampaikan itu. Beach. Beli deh terus ceritanya, kata Kak Fadil. Beliin saya juga dong yang XL. Oh iya, ntar saya beliin yang XL, Mama kan S. Katanya lah, mama tahu gak itu artinya apa? Enggak tahu. Ini artinya adalah perselingkuhan. Dia pake orang restoran bilang. Iya, udah perselingkuhan. Tapi tadi sebelum dia ngomong dia mau kan, Pak gimana Pak mau? Mau dia beliin saya satu XL. Oh ya udah tas sebel. Cuma begini perselingkuhan. Wah bahaya nih, enggak usah. Bukan saya mau beli, kamu yang mau beli. Ya udah saya bisa. Mau enggak? Ya mau aja. Udah kan? Tapi lucu kan kalau samaan dong, lucu dong samaan. Saya ceritanya semalam saya pakai. Iya, ini dia. Saya pakai ke restoran sebelah tuh yang Subway itu yang terus sendirian kan mau beliin tuh asan makanan. Toto liat ada bacon, wah gak jadi deh, beli keripik-keripik aja. Dia bilang, lo udah punya suami ya? Oh gue udah punya, kamu udah married? Udah married. Dede, itu besok udah datang. Kamu udah married? Saya bilang, udah married. Kenapa? Dia bilang gitu. Enggak, lo tahu gak arti yang lo pakai baju? Gue bilang, enggak, demam lah gak tahu kan. Enggak, gak ngerti. Lo tahu gak, kok lo pakai ini lo sendiri jalan, lo bisa diikutin. Kenapa? Gue bilang diikutin. Iya, karena kayak gue punya istri, gue suka sama lo kan, dan gue lihat oh lo memang oke dengan perselingkuhan, jadi lo bisa diikutin terus. Hah? Gue bilang, lo mendingan lo di mana hotelnya? Gue bilang sebelah, pulang ganti, suruh ganti kaos ya. Ditegur. Lo sebelah tuh yang sapu itu, yang laki-laki, lo ganti cepat. Kalau enggak lo nanti bisa diikutin orang. Jadi kita sekarang mau naik bis, side beach. Oke, ini kita sekarang lagi bawa rombongan mau keliling Miami. Kita sekarang mau ke Market Basin, kalau nggak salah namanya. Ini salah satu market yang besar. Kita mau ke arah downtownnya Miami. Keren banget. Wow. Wow. Eropa kurang lebih ada 9 hari.
pas jaga itu juga nggak apa-apa. Seru, anginnya hancur, salon gagal. Yang pasti salon gagal. Sir. Balik kayak fotokopi dari sini ke tempat di arah hotel kita lewat marina. Dari hotel kita balik lagi ke Hilton lewatin marina. Lalu kita balik lagi ketiga. Sekarang ketiga kalinya kita balik lagi. Jadi kayak kelihatannya area marina yang paling terbaik di daerah-daerah ini. Ini adalah daerah sekitar yang penginapan kita dekat beach, lokasi beach front. Kemudian lalu balik lagi. Saya nggak tahu sekarang mau dibawa kemana lagi. Udah ketiga kali bolak-balik. Kita lihat aja. Okay, guys, kayaknya Miami yang paling bagus di situ aja. Okay. Tapi memang Tania udah tertarik untuk suruh DP-in apartemen di sini. DP aja. DP aja. Suruh dia main itu aja gambling. Apa kasino tadi LTI. Kalau dapat uang banyak baru bisa beli di sini. Kalau rugi jangan beli. Modal $100. Kita harapkan kita bisa beli apartemen di sini. Saya udah DP-in $100 juga di sini DP. Nanti hasilnya kita lihat, naik Tania main 100, Bu main 100, Papi main $100. Apakah hasilnya bisa membeli apartemen di sini atau kita hilang duit kita? Kita lihat aja guys hasil di Vegas kita main $100. Kau sebut apa? Cash hidung. Apa kita menghasilkan apartemen atau duit kita? Menyenangkan. Seperti puncak ya, panas tapi anginnya dingin. Ternyata Miami kecil ya? Kecil, keputar-putar di situ aja, kecil banget. Yang bagus di situ udah gak ada lagi tempat kita. Di tempat marina sama di tempat penginapan kita. Jadi Tania kan pengen beli, mau beli villa di sini. Mama modelnya juga $100. Untuk di Vegas main gua $200, Tania $200, Nela $200, Nabila $200. Yang menang untuk beli itu. Iya kan? Dia kan mau villa main judi, belum boleh main judi. Pasan bagian doa. Pasan doa. Pasan zikir dan doa. Untuk main itu. Baik, kasih doa. Zikir dan doa untuk main kasih. Pak, boleh itu doanya. Kita enggak tahu dia halal apa enggak, pokoknya kita doa kali aja rezeki datang bisa beli apartemen di sini. Doa banyak zikir. Supaya kita enggak dosa. Astagfirullah. Ini sekarang kita lagi di daerah apa lo namanya gua enggak tahu. Nah ini tuh kayak semuanya graffiti semua. Daerah terkenal di Miami, cuma agak kumuh sih. Gak apa-apa nih bang? Gak tau, dia bilang mafia. Dia bilang kata tempat-tempat mafia, aslinya Miami seperti ini. Jadi kita melihat tadi Miami yang new sama yang old. Ini old-nya, ini old, downtown old-nya. Dimana ini memang tempat-tempat markasnya mafia yang kita lihat-lihat di film tuh. Ya inilah di sini tempatnya buat film studio. Ini kebanyakan di sini mereka bikin fashionnya mereka di sini. Jadi mereka jarang buat di sana kecuali yang high classnya, film-film high classnya ke sana. Tapi kalau yang film-film masyarakatnya, penembakan-penembakan, narkoba dan sebagainya, sini tempatnya. Makanya sangat kotor banget dan sangat apa? Ya corak-corak seperti inilah.
Jack Dorsey? Jack Dorsey. CEO of Twitter. CEO of Twitter. All this is Cuban art, by Cuban artists. Cuban art. And back here, we have a 1954 Bel Air that we brought from Cuba. Ini kita sekarang berada di koleksinya beliau untuk koleksi Kuba. Itu sigarnya ininya, dan ini mobil Kuba ini yang terkenal. Mobil Kuba yang terkenal. Ini adalah ibu kota dari Kuba. Ini Kuba Collection. Sigarnya, tempatnya, semuanya. Nah, mereka di sana rupanya senang main domino seperti kita main gaple kita beli tadi. Ini outfit udah nice banget nih, Pak. Cocok udah. Udah cocok. Kita banyak jalan-jalan dari pagi sampai siang ini, di mana sekarang kita mau lihat kapal-kapal ron. Tuh lihat, kita naik hip hop tadi, keliling-keliling tour kita kota Miami. Besok kita naik kapal. Cuma sekarang maunya jam 11.30, itu cuma 30 orang, 25 orang sama kita. Tapi kalau jam 1.30 penuh. Pilih yang mana? Di sini lurus. Pilih yang mana? Seberang resto. 11.30 aja. Panas ya maksudnya ya takutnya. Enggak ada tuh, bukan penuh, banyak orang booking yang jam 1. Oh, yang jam 1.30 baru enggak banyak. Termasuk lagi 30-an lah kurang lebih. Kapalnya gede. Kapalnya besar. Maunya sudah 30 atau mau yang jam 1.30? Bienvenidos a todos. Welcome to Bay Red. Bienvenidos a Bay Red. How's everybody doing today? ¿Cómo le va a todos? Jadi ini adalah semua tuh mansion punya selebriti semua, dan mereka tuh kayak summer house-nya mereka. Ada Tony Banderas, ada Jackie Chan, ada tadi boxer apa pemain boxing sini. Shakira.